Ketua Tim Penggerak PKK Aceh DHRT Idawati melakukan peninjauan pembangunan rumah layak huni bantuan pemerintah Aceh untuk masyarakat kurang mampu di Aceh pada Jumat 20 Mei 2022. Peninjauan dilakukan ke sejumlah titik di 3 kabupaten, yakni Pidi, Pidi Jaya, dan Birun. Dia mengawali kunjungannya di Pidi dengan mendatangi kediaman Indrawati di Kampung Tringpaloh, Padang Tiji. Indrawati adalah seorang janda berusia 80 tahun. Wanita yang menempati rumah panggung dengan kondisi sudah lapuk itu tampak bahagia menyambut kedatangan istri gubernur Aceh itu. Dia tampak meninjau pembangunan rumah tersebut yang tahapan pembangunannya itu sudah mencapai 50%. Dia berharap rumah itu dapat diselesaikan tepat waktu sehingga bisa segera ditempati. Kepada penerima rumah, dia juga berpesan agar rumah itu nantinya dirawat dengan baik. Dalam kunjungan itu, dia juga menyerahkan kebutuhan bahan dapur bagi para penerima rumah bantuan. Dia dalam penjelasannya menyebutkan, pada tahun 2022, pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh membangun 7,8 ribu unit rumah layak huni yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Aceh. Dari total jumlah tersebut, Kabupaten Pidi mendapat 570 unit, Pidi Jaya 318 unit, dan Birun sebanyak 583 unit. Sementara itu di Kabupaten Pidi Jaya, dia mengunjungi pembangunan rumah bantuan di Kampung Menasah Raya, Kecamatan Merah 2. Rumah yang dikunjungi yakni milik Asmawati, 54 tahun. Janda empat anak itu mengaku cukup bersyukur mendapat bantuan rumah layak huni, mengingat kondisi rumah yang dihuninya saat ini sudah sangat lapuk. Selain Asmawati, di lokasi itu juga hadir empat penerima rumah bantuan lainnya di desa itu. Di antaranya adalah Abdul Ajis, seorang perantau dari Nusa Tenggara Timur yang kini telah menjadi mualaf. Nama saya Asnawati dari desa Masaraya. Terima kasih sudah membantu pemerintah Aceh untuk kami. Alhamdulillah kami terima kasih. Alhamdulillah kami senang karena sudah membantu dari pemerintah Aceh. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di Birun ya. Ini kabupaten ketiga kita melaksanakan memonitor, melihat, mengawal implementasi pembangunan rumah layak huni yang tahun ini alhamdulillah pemerintah Aceh membangun sebanyak 7.800 yang tentunya ini harus kita kawal sama-sama, baik itu dari sisi masyarakat dan juga dari sisi swasta dan pemerintah. Alhamdulillah dari semua rumah yang saat ini dibangun semuanya ini udah hampir 50% lah siap ya, dan insya Allah nanti bulan Juni sebagian sudah bisa diserah terimakan. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat agar supaya pelaksanaan rumah layak huni bisa terselenggara dengan baik, dan tentunya hal-hal yang baik terus-menerus akan kita sampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Sedangkan ada temuan-temuan kecil mungkin akan ditindaklanjuti agar supaya nanti di kemudian hari program-program yang baik ini kemudian tidak menjadi dihilangkan, tetapi untuk terus mungkin ya digaungkan, diadakan di pemerintahan yang selanjutnya, karena masyarakat katanya semuanya masih butuh rumah yang layak.